Cara mengatasi lubang transfer laras tidak pas dengan lubang transfer pada chamber. Yang pertama yaitu kita coba dulu, kita pasang laras ke chamber. Nah, di sana kelihatan lubang transfer itu terlalu terlalu ke ujung ya. Jadi dia dia itu lubang transfernya kurang ke sini. Ya, kurang ke sebelah sini. Nah, ini caranya lubang transfer itu dibikin lonjong ke arah sini. Begitu. Kalaupun ini terlalu ke depan lubang transfernya, maka yang dibikin apa? Bikin lonjong itu sebelah sini. Jadi istilahnya kita bikin lubang transfer itu memanjang depan belakang, jangan diperbesar. Kalau diperbesar nanti kepala mimis itu akan masuk ke lubang transfer saat dimasukkan dalam loading, begitu. Nah, setelah dibikin memanjang ke depan atau ke belakang, maka nanti akan pas ke lubang transfer yang ada di lubang transfer pada chamber, seperti itu. Nah, gambarannya misalkan ini laras ya, laras, terus ini lubang transfer. Nah, misalkan ini kurang pas, maka dibikin lubang transfernya itu melonjong seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau ini kan lubang transfernya bulat. Nah, dibikin lonjong supaya pas dengan lubang transfer yang ada di chamber, seperti itu. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami pembelian laras sudah ada lubang transfer, tapi begitu dipasang dia tidak pas pada lubang transfer pada chamber, seperti itu. Oke, terima kasih.